Fake location merupakan salah satu cara untuk memalsukan lokasi kalian secara real time, sehingga seolah-olah kalian berada di lokasi lain. Dengan tutorial yang akan saya share ini, kalian dapat mengatur lokasi palsu dimanapun yang kalian inginkan. Sehingga ketika kalian cek dan share di aplikasi Google Maps ataupun fitur lokasi pada aplikasi WhatsApp, maka akan ditampilkan lokasi palsu tersebut. Cara seperti ini berguna ketika kalian tidak ingin memberikan informasi kalian yang sebenarnya ataupun hanya sekedar iseng-iseng saja. Sekarang, lokasi saya saat ini berada di sini. Nanti akan saya ubah ke Surabaya. Pertama, kalian masuk ke Play Store dan cari Fake GPS. Di sini ada banyak aplikasi Fake GPS yang bisa kalian gunakan. Tapi biasanya, saya menggunakan aplikasi Fake GPS Location karena tampilannya yang simple dan mudah digunakan. Saat pertama kali membuka aplikasi ini, kalian harus men-setting sedikit di pengaturan handphone kalian. Klik Open Settings. Lalu di bagian lokasi, kalian pilih aplikasi lokasi palsu dan pilih Fake GPS. Jika sudah, kembali ke aplikasinya. Setelah itu kalian geser saja mapsnya sampai ketemu wilayah Indonesia. Nah, di sini kalian zoom sampai ke kota atau tempat yang kalian inginkan. Sebagai contoh, saya tempatkan di Tunjungan Plaza Surabaya. Setelah itu klik di sini. Nah, sudah ada notif lokasi palsu aktif. Sekarang kita cek di Google Maps. Lokasi saya saat ini sudah ganti ya. Setelah itu kalian bisa mengirimkan lokasi di WhatsApp. Dan otomatis, lokasinya akan berpindah sesuai dengan settingan Fake GPS tadi. Jika sudah tidak digunakan, kalian bisa menonaktifkan Fake GPS-nya dengan menekan stop di sini. Oke, mungkin gitu aja. Semoga bermanfaat dan makasih sudah nonton.